Ada seekor serigala masuk ke kulit manusia yang lagi mati di jalan. Karena dia udah bosan jadi hewan, maka dia mencoba hidup jadi seorang manusia. Dan dia harus beradaptasi dulu nih, karena identitas pria ini punya keluarga. Nah, saat itu dia mulai kelaparan, sehingga mau memakan kucing, tapi ketahuan anaknya. Karena udah nggak bisa ditahan lagi, akhirnya dia makan orang di kantornya, sehingga kulitnya tuh terlepas dan dia langsung dikejar oleh orang-orang. Tapi sialnya dia nggak bisa pulang nih, karena rumahnya udah dihancurin. Sampai akhirnya dia ditabrak mobil dan mati. Semoga kita dilindungi dan dijauhkan dari mara bahaya ya guys. Komen amin dan subscribe.